Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Suara hujan turun dengan deras terdengar. Malam ini, keluarga Sisi sedang dalam perjalanan untuk pergi berlibur. Mobil berjalan dengan lambat karena hujan sedang turun dengan deras. Suara petir juga terdengar, membuat Sisi yang sedang melihat jendela merapat ke tengah kursi. Saat suara sepi, tiba-tiba ibu bertanya kepada ayah mengenai penginapan yang ternyata belum kami pesan. Kami memutuskan untuk melihat hotel yang kami lewati nanti. Supaya cepat, aku membantu melihat keluar jendela. Untung, hujan sudah sedikit reda, jadi kami bisa melihat lebih jelas. Akhirnya, kami menemukan sebuah hotel yang sepertinya cukup ramai. Karena hujan masih turun, ibu yang keluar dengan payung untuk berbicara dengan petugas hotel. Aku melihat ibu berbicara dengan petugasnya dari jendela mobil. Selama ibu berbicara, aku melihat keadaan sekitar hotel yang ramai dengan orang. Aku merasa bingung karena ini sudah sangat malam dan hujan turun. Tapi kenapa masih ramai orang di luar? Sampai akhirnya ibu masuk dan duduk di samping ayah. Ibu mengatakan kalau masih ada satu kamar yang kosong. Tapi ibu mengatakan kalau sebaiknya melihat hotel yang lainnya karena cahaya di dalam hotel cukup gelap. Ayah juga merasa tempat ini sangat sepi. Akhirnya memilih untuk berjalan melihat hotel yang lainnya. Aku masih terdiam karena bingung karena apa yang ayah dan ibu katakan tidak sama dengan apa yang aku lihat. Setelah berjalan sebentar, akhirnya kami menemukan hotel yang terlihat lebih nyaman. Aku turun dan berhenti di samping ibu saat ia sedang berbicara dengan petugas hotel. Saat ibu bercerita kalau sebelumnya mereka sempat berhenti di hotel sebelum ini yang sepi. Aku melihat wajah petugas hotel kaget dan bingung. Lalu ia mengatakan kalau di sekitar sini tidak ada hotel lain selain hotel mereka. Jarak hotel terdekat sekitar 1-2 jam perjalanan. Aku langsung kaget dan bingung. Lalu, hotel apa yang tadi kami masuki? Apa hotel baru? Atau hotel... Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!